yang baru, misalnya di tempat kendaraan. Berapa sudah kan? Berapa sih? Karena tipikor ya terkait dengan tahap 2 kasus korupsi ya. Baik, mungkin bisa dijelaskan itu Pak. Nah, dari awal penanganan dari lidik tahun 2021 penyelidikan tindak pidana dugaan dana kampung atau dana desa dari tahun 2021 kemudian telah selesai dilaksanakan P21-nya dari Kejaksaan Negeri. Kemudian pada saat ini telah dilaksanakan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti kedua tersangka atas nama Laudi Asri, kemudian beralamat di Kampung Kayu Merah, Distrik Fafak Tengah, Kabupaten Fafak, dan Lampona yang beralamat di Kampung Kayu Merah, Distrik Fafak Tengah, Kabupaten Fafak. Kemudian keduanya berperan sebagai apa Pak? Keduanya berperan sebagai sekretaris kampung kemudian dan bendara kampung. Nah, kemudian dari dugaan tindak pidana korupsi tersebut telah mendapatkan nilai kerugian keuangan negara yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pemerintah dari BPKP Provinsi Papua Barat yang terletak di Manokwari sebesar Rp550.964.828 terhitung bulan Juni tahun 2021. Dan pada tahun 2021 kemudian tahun 2022 ini kita laksanakan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti yang dilangsung oleh Pak Kasipitus Pak Nasrul Sanad Hukum. Ya, ini apakah cuma 2 tersangka ini Pak? Cuma 2 tersangka yang sementara kita limpahkan, kemudian untuk yang kepala kampung maaf kami akan sampaikan bahwa sudah almarhum. Ya, kemudian ini prosesnya terkait dengan ini kan pasti ada apli ya. Dari aplinya? Dari APIP. Dari APIP, baik. Kemudian ini dari hasil pemeriksaan khusus dari aparat pengawas internal pemerintah dalam hal ini dari Inspektorat Kabupaten Fafak mengeluarkan lebih. Sedangkan dari situ kami jadikan dasar untuk meminta penghitungan kerugian keuangan negara ke BPKP. Berarti secara administratif dia apply pengembalian dan lain-lain? Pengembalian sampai sekarang tidak ada sampai sekarang. Di API dalam hal ini di inspektor tidak ada, makanya dari kami meminta ke BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara. Oke. Pak Kanit? Pak Kanit terkait penyerahan. Iya, terima kasih. Saya kami serahkan penyerahan tersangka dan barang bukti. Kita lanjutkan untuk persatuan. Terima kasih. Masuk terus di depan sini. Daripada ini info cepat sekali. Padahal saya terhubungi. Ya, dengan perasaan saja. Ada. Gambar bisa dari sana. Ya. Oke, masker aja, Bapak. Selaku juru bicara mulut Kejaksaan Negeri Fak-Fak terkait dengan pelimpahan tahap kasus dugaan korupsi ya, mungkin bisa dijelasin Pak. Jadi kewajiban dari pihak kepolisian untuk menyerahkan tanggung jawabnya, di mana sebelumnya dari tim penyidik sudah menyatakan lengkap berkas perkara dimaksud, maka untuk itu tanggung jawab dari penyidik harus menyerahkan semua tanggung jawab berkas perkara, barang bukti maupun penahanan dari para tersangka. Namun demikian untuk prosesnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Seksi Pidana Khusus.
kita ambil semua pacar, semua ambil. Asyik kayak kurang dingin. Dengan perkara pelimpahan tahap 2 dari penyidik kepada penuntut mungkin bisa disampaikan, Pak. Iya, pada hari tanggal 14 Juni 2022 aku terima pelimpahan berkas perkara tidak pidana korupsi dalam kampung Kayu Merah, yaitu dengan tersangka Lode Asti dan tersangka Lampona, di mana setelah nantinya dilakukan proses penerimaan tahap 2, kemudian kita juga dalam waktu dekat untuk segera apabila sudah dinyatakan lengkap segera dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses sehingga kepastian hukum itu bisa kita dapatkan baik untuk pihak penuntut umum maupun dengan tersangka yang akan berubah statusnya menjadi terdakwa nantinya. Pasal yang diterapkan kepada dua tersangka? Pasal yang disangkakan ya oleh tim penyidik dari Polres Fakfak ini yaitu pasal 2 non tidak penyakit tipikor. Saya pikir ini nggak perlu dijelaskan, sudah tahu ya. Dan juga subsidiar pasal 3 non tidak tipikor. Ancaman? Ancaman 20 tahun maksimal dan bila dalam keadaan tertentu seumur hidup. Kemudian kerugian negara? Sesuai dengan perhitungan Badan Audit BPKP Profesor Manokwari ya, bahwa perhitungan dalam PPKN itu perhitungan kerugian keuangan negara itu berjumlah sekitar 500 juta lebih. Oke, sip.